karena untuk lebih waspada kepada sapi-sapi eksotik karena masa birahinya cukup lumayan lama dibandingkan dengan sapi-sapi yang lainnya seperti ras Bali. Ini kebanyakan 60% sapi seperti ini masa birahinya lebih lama. Oke, sahabat ternak, setelah tadi kegiatan inseminasi kita pada malam hari ini, mudah-mudahan nantinya berhasil. Oke. Baik sahabat ternak, di mana saja berada, bahwa pada malam hari ini tepat pukul lebih kurang pukul 20 yaitu jam 8 malam. Ini kami masih berada di salah satu kawasan sudut kota Bengkulu yaitu di daerah Bangkahan. Setelah kami melakukan pengobatan sapi, ini ada sapi yang minta kawin atas nama Pak Aning di Kelurahan Bangkahan. Ini sebentar lagi akan kita lakukan eksekusi. Ini sudah masuk kandang jepit. Kita melakukan inseminasi. Ini sapinya memang benar-benar birahi. Itu tampak lendir. Lendir. Ini memang masa birahi untuk sapi-sapi eksotik, sapi ras. Ini lebih lama. Ini sudah 2 hari. Sudah 2 hari, tetapi pada malam hari ini masih birahi. Karena makanya sahabat ternak untuk lebih waspada kepada sapi-sapi eksotik karena masa birahinya cukup lumayan lama dibandingkan dengan sapi-sapi yang lainnya seperti ras Bali. Ini kebanyakan 60% sapi seperti ini masa birahinya lebih lama. Oke, sahabat ternak, setelah tadi kegiatan inseminasi kita pada malam hari ini, mudah-mudahan nantinya berhasil. Oke.